Salam, sila duduk dulu. Duduk sekejap. Saya dah habis dah. Saya nak bagi yang maaf tu ni. Kerana saya cakap pun kalau macam ni, saya tak boleh. Tak ada. Main pada palau gini. Tak ada peluang saya. Saya tak ada peluang untuk saya. Terima kasih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya paham penjelasan dan laluan. Inilah sikap wakil rakyat PAS dari Mahkamah Pelang. Melemparkan apa saya tuduhan tanpa batas-batas sebagai seorang insan yang bernama Islam. Apakah keadaan negeri Terengganu hari ini lebih jahat daripada Yahudi? Betul, betul, betul. Saya mengaku. Saya santai, saya tanggungjawab. Yahudi dia rokah tanah orang Palestin, tapi dia bina penempatan untuk rakyat Yahudi. Ini rapah tanah rakyat sendiri. Roboh rumah tanah rakyat sendiri. Itu lebih teruk daripada Yahudi. Rakyat Pertua, inilah perangai seperti binatang. Roboh menghalau budak-budak sekolah daripada tempat mereka. Buat bangunan setiap kerajaan, siapa saya tak ada pernah kerajaan di dunia ini menghalau budak sekolah. Merobohkan. Perangai seperti syaitan, Rakyat Pertua. Jamat Tua-Tua, dia nak kata apa-apa katalah. Kalau yang Tua-Tua terima, saya ada masalah. Dia tak ada masalah ke? Sebab mu jahat ke? Bila-bila masa, jumpa lah. Rupa-rupanya orang yang terasa. Ada orang terasa. Siapa? Mu jahat? Terasa je, Rakyat Pertua. Begini jahat. Okay, muka je pakai tokok. Tokok macam apa ni? Pasal iblis ni? Tak masalah jadi syaitan, Dato. Tak apa, Dato. Sudah tenang, ya, Mak. Sabar, yang nak kat mana? Lepas ni boleh jumpa lagi. Ini lah, Mak. Orang yang saya hadapi. Cakap dengan cara gentleman, tapi nak kacau semacam. Gentleman babi apa gitu, macam tu? Ya, gentleman. Cakap gentleman. Kata ikut dang sekali, yang benda apa ni? Mengaruk kali. Soalan Mak tajuk dalam sa'ir lah. Gila ni, macam tu. Kejap, sila duduk. Yang Mak Wakaman Pelam, yang Mak Wakaman Pelam masih ada lagi atau sudah selesai? Saya tak tahu balas kawan saya yang kata. Saya tak apalah, makna dia lah. Okay, akan di sana peluang lain-lain, inilah kata. Okay, sila duduk, terima kasih. Ya, terima kasih, Mak. Yang Mak Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, ahli yang berhormat sekalian, saya tangguhkan sementara dewan ini dan disambung semula pukul 2.30 petang.